إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya, dan memohon ampunan atas segala dosa-dosa yang hampir tidak ada manusia yang selamat dari perbuatan dosa. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, yang mendikte kita untuk jauh dari perintah-perintah Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari dampak buruk dosa-dosa yang kita lakukan, karena kita tahu dosa membawa naas, dan hampir tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi kita berlindung kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari dampak-dampak buruk dosa, sehingga kita bisa hidup di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, pada kesempatan yang baik ini, hari Rabu, tepatnya tanggal berapa kita? Tanggal berapa? 15 apa? Naam. Tanggal berapa kita? 16. Kita kayaknya udah masuk tanggal 17 nih. Atau 16? 16. Bulannya bulan apa nih? Jumat al-Akhirah, tanggal 16. Kita akan melanjutkan kajian tentang bagaimana seorang muslimah bersama Rabbnya. Karena kita tidak dapat dipungkiri bahwasanya seorang muslimah memiliki identitas yang berbeda dengan wanita lainnya. Bagaimana tatkala dia bermuamalah dengan Rabbnya Jalla Jalaluh. Baik, tafadhali. Nah, bentar dulu nih. Anak kok kehilangan bahasa kitabnya ini? Mic-nya udah bagus? Baik, kita pakai mic. Tunggu bentar. Baik, barakallahu fiik. Seorang wanita muslimah dengan Rabbnya, seorang wanita muslimah dengan Rabbnya, dia adalah abidah, sebagai budak yang beribadah kepada Rabb. Mu'addiyatun li faraidihah,
Dia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadanya. Subhanallah, kalau kita melihat seorang yang bekerja, seorang muslimah yang bekerja di sebuah instansi, kita melihat bagaimana disiplin dia. Sebelum jam 7, dia telah berangkat ke tempat kerjanya. Ajib. Bahkan dia berpakaian sesuai dengan yang diwajibkan oleh instansi tersebut. Namun kenapa ada muslimah-muslimah tatkala dia berhadapan dengan penciptanya, dia tidak melaksanakan perintah-perintah Rabbnya. Dia meremehkan. Bahkan sebagian di antara mereka tidak menggubris sama sekali aturan-aturan yang diberikan oleh Rabbnya. Tapi ini berbeda dengan wanita muslimah. Tentunya dia abidah. Karena memang tujuan diciptakan dirinya adalah mengabdi kepada Allah. Maka wajar kalau hidup dia semuanya adalah untuk mengabdi kepada Rabbnya. Naam, tafadhali. Wa min sifatil mar'ati muslimati ma'rufiha an takuna 'abidatan lahu. Wa lan takuni ustazatan 'abidat illa idza ta'lamti ma faradallahu 'alayki wa ataiti faradul islami wa atanahu ada'an sanan. Tayyib, barakallahu fik. Di antara tanda seorang wanita muslimah disebutkan bahwasanya dia senantiasa melaksanakan perintah-perintah Rabbnya. Apa yang Allah wajibkan kepadanya, dia laksanakan. Dan seorang wanita muslimah tidak akan pernah bisa menghamba kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya, kecuali kalau dia belajar. Dia tahu apa sih yang Allah inginkan dari dirinya. Apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah sunnahkan. Dan kita semua insyaAllah tidak lupa dengan hadis waliullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allahu azza wa jall, Allah berfirman, ini hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kata Allah, barang siapa yang menyakiti waliku, yang menyakiti kekasihku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Lalu Allah ceritakan, siapa sih waliullah? Siapa sih kekasih Allah? Ana yakin setiap hamba ingin menjadi kekasih Allah. Ingin dikenal oleh Allah. Jangan itu. Seorang di antara kita yang kenal sama rektor umpamanya. Yang kenal dengan bupati. Yang memiliki kenalan orang-orang penting di Jakarta. Dia akan merasa nyaman hidupnya. Bagaimana kalau dia itu dikenal sama Allah Jalla Jalla. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi." Dan tidak ada sebuah amalan yang lebih aku sukai, yang lebih aku cintai, hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan itu lebih dari sesuatu yang aku wajibkan kepadanya. Maka kalau seorang hamba ingin dekat sama Allah, dia harus belajar mana sih yang Allah wajibkan, mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah inginkan aku mengamalkan secara rutin, mana yang setiap pekan, mana yang setiap hari. Maka tentunya seorang muslimah tidak akan pernah tahu atau tidak akan pernah mencapai tingkat penghambaan kepada sang pencipta, melaksanakan kewajiban-kewajiban, kecuali dia tahu. Maka dituntut untuk belajar. Baru setelah melaksanakan yang wajib, dia akan naik tingkatan dengan yang sunnah-sunnah. Maka sekali lagi, keberadaan seorang talibatul ilm. Sekarang akhwati yang datang dari berbagai negeri, datang ke SDI Imam Syafi'i untuk belajar ilmu, sejatinya sedang menuju bagaimana menjadi hamba Allah yang taat melaksanakan perintah-perintahnya. Faddali. La tarakhusa. Nah, tidak menggampang-gampangkan.
tidak memudah-mudahkan, tidak meremehkan. Karena ada seorang muslim atau muslimah yang dia terhadap perintah-perintah agama ini dia benar-benar meremehkannya. Tapi kalau yang memerintahkan itu atasan dia, kalau aturan itu datang dari bos dia, dia itu tidak berani menentangnya, tidak berani memudah-mudahkannya. Apalagi kalau dia tahu bos dia ini sudah mecat banyak orang, sehingga dia gak ada yang namanya tarakhus, cari-cari rukhsah, cari-cari pendapat yang gampang. Seharusnya seorang muslimah itu ketika ada perintah ya dia laksanakan, bukan malah perintah itu dicari yang gampang buat dia. Baik, dilanjutkan. Wa awwalul fara'id, kewajiban yang pertama. Kalau kita belajar tentang kewajiban, tentunya ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Maka kewajiban yang pertama setelah tauhid adalah sholat. Kewajiban yang pertama setelah orang mentauhidkan Allah, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia wajib melaksanakan sholat. Kalau kita lihat, sholat ini kewajiban yang tidak gugur dalam semua kondisi. Gak ada orang kalau capek, aduh gak apa-apa gak sholat. Kecuali orang yang datang bulan yang memang tidak wajib sholat bagi dia. Tapi dalam semua kondisi, bahkan dalam kondisi perang pun tetap wajib sholat. Dalam kondisi sakit parah selama akalnya masih ada bersama dia, sholat tidak boleh ditinggalkan. Fadli. Alaihi wasallam. Naam. Kewajiban seorang muslimah melaksanakan sholat itu tepat pada waktunya. Karena kewajiban itu ada yang waktunya terbuka, kapan saja kita mau melakukan. Tapi ada kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Yang kalau seorang muslimah melaksanakan perintah itu sebelum waktu atau sesudah waktu, ditolak. Allah mengatakan inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Salat itu kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Enggak boleh seenaknya kita salat. Ya, dilanjutkan. La yulhiyannaki anna talabu ilmin aw shawabil baytin wa a'da'u ummatin aw zawniyatin wa min babi awla la yushkiruki anna adlanku wa tasawuku wa tawabil umuri. Barakallahu fiik. Ini, kalau kita bicara seorang wanita itu dia adalah ibu di rumah. Disebutkan bahkan dia talibatul ilim, dia sebagai seorang mahasiswi penuntut ilmu. Dia itu sebagai seorang suami, dia itu sebagai seorang anak. Jangan sampai tugas-tugas dia sebagai penuntut ilmu, tugas-tugas dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, membuat dia lupa sama sholat. Karena ini kadang-kadang terjadi. Mungkin yang belum nikah tidak merasakan. Tapi Anda melihat bagaimana seorang istri gara-gara kerjaan rumah, sholatnya itu telat. Bukan karena keinginan dia telat, enggak insya Allah. Tapi kadangkala, umpamanya nih pagi masak, sampai jam 10. Ternyata jam 10 anaknya yang TK pulang, minta makan, kasih makan. Ternyata belum selesai bersih-bersih rumah, belum selesai mencuci atau kerjaan yang lainnya. Tahu-tahu azan zuhur. Azan zuhur, si kecil bangun dari tidurnya nangis, minta susu, disusui sama ibunya. Ibunya menyusui sampai tidur. Kadangkala terjadi. Sehingga sholat itu dilupakan. Bukan dilupakan, ya ketiduran dia. Kewajiban seorang wanita sebagai istri juga melayani suaminya, jangan sampai sholatnya ditinggalkan. Kita masih bicara sholat yang lima waktu, belum sholat-sholat yang lainnya. Apalagi hanya untuk ke pasar. Ada gak
mungkin mahasiswi-mahasiswi yang masih suka ke pasar. Iya, kayaknya udah gak ada lah. Ana udah tidak dapat laporan lagi, atau karena mungkin gak minta laporan. Karena waktu itu katanya mahasiswi jalan-jalan ke koroksi, jalan-jalan ke kemana lagi? Kemana tempat yang sering dikunjungi oleh mahasiswi? Kemana? Indomaret. Insyaallah. Emangnya enggak cukup ada di Smart? ATM. Insyaallah. Ya kalau sekarang mahasiswinya banyak duitnya ya harus sering ke ATM untuk ngelarin duit. Tapi ala kulli hal, jangan sampai itu hanya main-main, hanya jalan-jalan ke pasar, hanya untuk sesuatu yang sia-sia, akhirnya sholatnya dinomorduakan. Kalau kita lihat yang laki ya, kadang kala orang-orang laki itu main bola sampai azan. Setelah azan kecapean, masih berkeringat badannya, duduk-duduk nunggu capeknya hilang. Setelah itu mandi, ternyata udah masuk waktu isya. Maka perlu berhati-hati. Tunjukkan kau itu seorang muslimah. Allah mewajibkan sholat itu enggak banyak. Sekali lagi, tidak banyak. Sisanya silahkan. Kalau kita bicara kenapa sholat lima waktu itu, waktunya kok tidak berjauhan. Mungkin yang berjauhan subuh sama zuhur, kemudian isya sama subuh. Karena sejatinya manusia itu butuh untuk menyambung hubungan sama Allah selalu. Itulah kekuatan dia, itulah bekal hidup dia. Tatkala seorang itu dibiasakan sholat oleh orang tuanya sampai besar dia sholat, insyaallah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar, mau tidak mau. Kalau dia melaksanakan sholat sesuai dengan aturan yang diperintahkan oleh Allah, insyaallah lambat laun kemungkaran yang biasa dia lakukan akan dia tinggalkan. Fawahish yang mungkin dia sedang tidak bisa melepaskan diri dari situ, kalau sholat yang lima waktu dijaga, insya Allah selamat tuh. Baik, dilanjutkan. Ide sholat tuh ingat dudin. Man aku mana pokok aku mati. Pemantarukan apa pokoknya dalam din. Subhanallah. Sholat ini imaduddin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa amuduhus shalah, tiangnya itu agama. Tiangnya. Faman hadamaha faqad hadama ad-din. Barang siapa yang aqamaha, mendirikan salat, maka dia menegakkan agamanya. Agama itu jadi tegak. Jadi kelihatan, oh ini nih muslim. Dari mana kau tahu dia Islam? Salat. Oh, berarti kalau salat muslim. Iyalah. Karena itu tiangnya. Bangunan yang tidak ada tiangnya roboh. Sebesar apapun bangunan itu, seindah apapun bangunan itu, kalau tiangnya enggak ada, seperti itulah seorang muslimah. Cantik kayak apa tuh muslimah? Elok kayak apa tuh muslimah? Kalau enggak sholat, enggak ada nilainya. Maka ingat, apabila seorang muslimah ingin menjadi muslimah, bukan hanya KTP-nya yang Islam, maka dirikan sholat, tegakkan sholat. Nah. Wahai afdalul a'mal wa jadilah sama bainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits allazi rawahu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala sa'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu al-a'mali afdal? Qala as-salatu 'ala waqtiha. Qultu thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qultu thumma ayyu? Qala adhina bi sabilillah. Barakallahu fiik. Selain sholat itu sebagai tiang agama, sholat itu ternyata adalah amalan yang paling mulia, afdhalul a'mal. Makanya kita ini harus belajar yang namanya fiqhul awlawiyat. Apa tuh fiqhul awlawiyat? Bahasa Indonesia-nya. Mana yang mahasiswi yang udah kuliah? Fiqh itu fikih. Awlawiyat artinya prioritas. Jadi fiqih prioritas. Artinya kita tahu nih, ada lima amalan, ada 10 pekerjaan, ada 7 tugas. Kita tahu mana yang lebih utama.
dan itu butuh ilmu. Maka seorang ketika azan dikumandangkan, jangan sibuk baca Quran. Kenapa? Baca Quran itu memang zikir yang paling mulia. Tapi ketika azan dikumandangkan, kau berhenti, karena sekarang ada amalan menjawab azan. Setelah azan, baca salawat dan membaca doa akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baca Quran nanti, lepas azan baca. Ini fiqhul awlawiyah. Dia tahu mana yang lebih diutamakan. Dan salat adalah amalan yang paling mulia. Dalilnya apa? Hadis Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Ingat, akhwati ya. Nih. Ada orang yang bangga dengan tubuhnya. Ada orang yang bangga dengan parasnya yang menawan. Ada orang yang bangga dengan pakaiannya yang indah. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang kurus. Bukan orang yang tampan. Dan bukan orang yang kaya. Tapi bayangkan betisnya Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih berat kelak ditimbangan daripada Jabal Uhud. Ketika itu sahabat menertawakan. Ada yang ketawa-ketawa melihat betis kecilnya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam di Mekah, dan dia mendapatkan siksaan dan gangguan dari orang-orang musyrikin. Dia datang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling mulia? Ini pertanyaan yang indah sekali. Kalau ya orang sekarang banyak yang ditanyakan itu apa sih, umpamanya ditanyakan amalan yang bisa mendatangkan jodoh, mungkin dia bertanya apakah amalan yang bisa membuat tokonya jadi laris, apakah ada amalan yang membuat dia lebih mudah rezekinya, macam-macam pertanyaan yang kalau dilihat dari sisi pandang agama itu hanya pertanyaan tentang dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayyul amali afdal, amalan apa yang paling mulia. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Apa jemaah? As-salatu ala waktiha. Salat tepat waktu. Itu amalan yang paling mulia. Dan waktu sholat ini memang tidak terlalu panjang. Makanya seorang muslimah kalau dengar azan dan dia lihat nih kerjaannya bisa ditinggal. Tinggal sholat. Sebelum datang kerjaan lain yang akhirnya membuat kita gak bisa kerja. Gak bisa sholat. As-salatu ala waktiha. Qultu thumma ay. Lalu apa katanya? Setelah itu apa? Birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Kalau hablum minallah itu salat, kalau hablum minannas, berbakti kepada orang tua. Jangan sampai nih, akhwati yang ada di sini ya, kadangkala kalau sudah hidup sama sahibnya itu lupa sama orang tuanya. Lupa sama ibunya apalagi. Kapan ingat sama abah sama ibunya? Kapan? Kalau duitnya udah habis. Nah, ketika duit udah habis, aduh, baru telpon abahnya. Baru telpon umminya. Ketika duit banyak, gak telpon. Padahal seharusnya seorang muslimah tahu nih, dia alhamdulillah, dia jaga sholatnya, dia jaga hubungan sama ibunya. Dia jaga hubungan sama orang tuanya. Jangan sampai menjadi seorang muslimah yang berkhianat. Bagaimana berkhianat seorang muslimah? Orang tuanya capek kerja cari duit. Ibunya mungkin sebagian menyisihkan seharusnya dia makan enak. Demi untuk anaknya dia kirim tuh duit. Ternyata nih mahasiswi di sini gak belajar. Tiduran. Bermain. Tugas ngafalkan Quran gak dihafalin. Ini termasuk wanita-wanita yang berkhianat sama orang tuanya. Hati-hati jemaah ana, lihat akhwati ya. Orang tua kita itu capek demi kita. Tapi ternyata kita kadangkala tidak pernah menghargai jerih payah orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Ketika ditanya amalan apa yang paling mulia, al-jihadu fi sabilillah. Kemudian dari hadis ini kita melihat adab orang bertanya. Abdullah bin Mas'ud tanya 3 kali. Setelah itu selesai sudah. Baik, dilanjutkan.
Fasolatu yasilatu bainal abdi wa rabbi alladhi yastamiddu minhal quwwata. Yastamiddu minhal quwwata. Yastamiddu minhal quwwata wa thalatha wa rahmata wa ridwan. Masya Allah. Salat ini silah. Silah itu apa? Hubungan antara hamba dengan Rabb-nya, salat. Kalau ingin dekat sama Allah, salat. Bahkan waktu terdekat hamba dengan Rabb-nya kapan? Ketika sujud. Itu waktu yang paling dekat. Sehingga di salat inilah seorang muslimah dapat menambah kekuatan dia. Maghfirah Allah. Dia mau cari ampunan Allah, dia mau cari rahmat Allah, dia mau cari ridwan Allah, salat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam kalau ada masalah, beliau larikan ke mana? Ke salat, bukan duduk-duduk cari sahib, curhat, pegang HP-nya. Kemudian mulai dia taruh di PP-nya atau sedang gundah, sedang galau. Dia tulis seperti itu. Sedang sakit hati. Ajib. Seharusnya yang kau lakukan itu ambil wudu, hamparkan sejadahmu, Allahu Akbar. Dengan ucapan pertama Allahu Akbar, selesai semua urusan kita. Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Allah bisa menyelesaikan masalahku. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Kalau dia sedang ada masalah, kemana beliau larikan? Dia larikan kepada salat. Dan itulah Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau Nabi aja melarikannya kepada salat, apalagi kayak kita yang memang kita butuh kekuatan dari Allah. Kita butuh rahmat Allah, kita butuh bantuan Allah. Kemana larinya? Salat. Naam, tafadhali. Wa nabahu alladhi yaqsilu bihi al-ra'na wa dhurubahu wa khayyahu. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Ara'aytum law anna nahrun bi babi ahadikum yamassu minhu kulla yawmin khamsa marratin, hal yabqa min dharrihi shay'un? Qalu: La yabqa min dharrihi. Qala: Fadhalika mithlu salawatil khamsu. Subhanallah. Nih, sholat itu penghapus dosa. Kita nih gak bisa dipungkirin, tiap hari berbuat dosa. Dosa lisan kita, dosa mata kita, dosa tangan kita. Ada banyak hal lah yang kadangkala kita gak sadar. Dan sholat ini kalau bisa disebut mesin cuci atau sabun pembersih diri dari dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dalam hadis Abu Hurairah. Gimana nih kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau di depan rumah kalian ada sungai. Di depan pintu rumah kalian ada sungai. Kemudian kalian mandi tiap hari 5 kali mandi. Apakah kira-kira hal yabqa min daronihi syai? Kira-kira masih tersisa enggak yang namanya kotoran-kotoran, kalau bahasa Jawanya itu bolot. Ada yang tahu bolot? Apa bahasa Indonesianya? Dekil. Nah, dekilnya itu kadangkala kita... Ada akhwati yang kalau sedang datang bulan, sepekan gak mandi. Iya, adalah 1-2 mungkin di sini. Nah, ada-ada yang seperti itu karena dia merasa aku gak butuh mandi karena gak ada kewajiban sholat. Tapi memang tidak diwajibkan mandi ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh nih tentang ibadah sholat. Sholat yang 5 waktu itu seperti itu kira-kira. Seperti orang yang di depan pintu rumahnya ada sungai, tiap hari dia mandi sehari 5 kali, kira-kira tersisa gak kotoran di tubuhnya. Kadzalika sholat. Begitulah sholat. Yamhullah bihil khataya. Allah menghapuskan dengan sholat itu dosa-dosa. Ingat kita juga bahwasanya dosa ini ada 2 macam. Dosa besar dan dosa kecil. Yang bisa dihapuskan dengan sholat dosa apa? Dosa kecil. Maka kita perlu belajar juga mana al-kabair, mana as-saghair.
mana dosa-dosa besar dan mana dosa-dosa kecil, supaya kita tidak salah kaprah. Kita merasa aku sudah selesai, aku pernah berbuat dosa besar dan aku sholat 5 waktu, ingat belum tentu bisa dihapuskan. Karena caranya menghapuskan dosa besar gimana? Bertaubat. Tapi kalau dosa-dosa kecil, maka dengan sholat 5 waktu, maka wassalawatul khams. Nabi mengatakan sholat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dari satu jumat ke jumat yang selanjutnya. Kemudian wa ramadhanu ila ramadhan, dan dari satu ramadhan ke ramadhan yang selanjutnya. Dan dari satu umrah wal umratu ilal umrati kafarah, itu penghapusan dosa. Jadi sholat ini penghapusan dosa. Kita nih umpamanya terus terang, habis asar mungkin kita melakukan sesuatu yang Allah murkain. Dengan sholat maghrib dibersihkan tuh. Habis maghrib kita ngobrol sama teman, lalu kita ngomongin orang, dosa lagi tuh. Ingat kalau ngomongin orang harus minta maaf sama orangnya, karena urusan dosa sama manusia. Tapi yang sama Allah, tentunya dengan kita sholat isya dihapuskan. Nanti kita sholat lagi, sholat subuh lagi, terus seperti itu. Jadi rutinitas sholat ini, itu yang menghapuskan dosa kita. Seorang wanita muslimah ada masalah, dia libur sholat. Ketika libur sholat ini kan tentunya gimana dia mau menghapuskan dosanya? 2-3 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, dia gak sholat tuh. Dosanya numpuk terus. Maka paling tidak di masa-masa itu dia banyak berzikir, banyak istighfar. Ketika dia tidak bisa sholat. Barakallahu fikum. Nah. Wa'arni uqa anahu rojima'ati masjid haqqun lagi fa'asayna di'ani sya'umul muhminin al-yawwahu anna anna haqqalat. Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajr wa yashhadu ma'ahu nisa'un min al-mu'minat tarafi'atin fi mulutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'kuluna ahadin. Baik, seorang wanita muslimah, dia juga punya hak ke rumah Allah. Ingat nih, kadangkala kita yang ngaji, seorang wanita yang ngaji, gak pernah ke masjid, sholat subuh umpamanya. Sedangkan kita lihat orang-orang awam itu kalau subuh kadangkala ke masjid wanita-wanitanya. Dan itu hak juga, kita boleh datang ke masjid, perempuan-perempuan itu. Datang ke rumah Allah. Apa dalilnya? Itu disebutkan hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Wanita-wanita subuh-subuh itu berangkat yashhadna al-jama'ah ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salat berjamaah bersama Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini sesuatu yang kalau mungkin kita mengatakan, nanti Syekh akan membahas bahwasanya salat di rumah itu lebih mulia, tapi tetap seorang wanita muslimah, ada perempuan muslimah yang mengatakan gini nih, "Ustaz, enggak lah Ustaz, ana kan lebih mulia salat di rumah, ana sholatnya di rumah." Nah, tapi ini perempuan lebih sering ke pasar. Pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid itu tempat yang paling dicintai Allah. Engkau ke rumah Allah enggak pernah karena merasa sholat di rumah lebih utama, dan itu betul. Tapi engkau sering ke pasar. Tempat yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali-kali wanita muslimah datang ke rumah Allah. Salah satu tujuannya paling tidak ya menghancurkan kejenuhan, memecahkan kadang-kadang wanita itu bosan gitu, ya Allah kata dia, aku kepingin suasana baru, nggak apa-apa berangkat ke masjid. Tapi wa buyutuhunna khairun lahunna, dan rumah wanita itu lebih baik buat mereka. Baik, dilanjutkan. Bukhariya Rasulullah alaihi wasallam salat al-mar'ati di baiti yang khairun lahunna min salat di hadir masjid. Barakallahu fi. Kita lihat nih, Nabi SAW menjelaskan salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fil masjid. Salatnya seorang wanita di rumah itu lebih utama daripada dia salat di masjid. Tapi wanita muslimah dikasih pilihan, dikasih kebebasan dia. Kau mau sholat ke masjid, monggo, tafadhol. Nggak dilarang, dan tidak boleh seorang suami melarang. Suami melarang istrinya ke masjid, nggak boleh. Itu kebebasan seorang wanita.
Bahkan Nabi SAW mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita muslimah, budak-budak wanita Allah untuk ke rumah Allah. Jangan kalian larang. Tidak boleh melarang hal itu. Wa buyutuhunna, dan rumah-rumah mereka lebih baik jemaah. Itu na'am, betul. Tapi tetap ada kebebasan. Ada suami yang melarang, umpamanya melarang istrinya ke masjid. Ada bapak yang melarang putrinya ke masjid. Tapi ke pasar dikasih izin. Seorang wanita muslimah mengatakan kepada suaminya, mengatakan umpamanya, aku mau ke masjid, bang. Aduh, janganlah, kata dia. Salat di rumah lebih afdol. Lalu dia datang lagi, bang, aku mau ke pasar ya, tafadoli, ke pasar. Ke pasar tafadoli, ke masjid jangan. Seharusnya, apa yang harus dikatakan seorang suami? Tafadoli ke masjid, ke pasar, gak usah. Biarlah, tunggu itu ada tukang sayur nanti lewat, datang, kau beli ke sana. Nah, tafadoli. Nah, ini tidak punya hak seorang suami. Dia suami nih, suami yang kita tahu kedudukan seorang suami. Kalau seorang suami itu menyuruh istrinya, meminta kepada istrinya sesuatu, seorang istri harus memenuhinya. Tapi ketika seorang istri izin sama suaminya ke masjid, maka wajib bagi seorang suami mengizinkan istrinya untuk ke masjid. Melarang tidak boleh. Pernah ada kejadian, Abdullah bin Umar bin Khattab meriwayatkan hadis ini. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalarang nisa'akum au ima Allah masajid Allah, untuk datang ke rumah-rumah Allah. Ketika itu ada anaknya Abdullah bin Umar. Dia membantah perintah ini, mengatakan, wallahi lanamna'ahunna. Kita anak benar-benar akan melarang wanita-wanita itu ke masjid. Marah Abdullah bin Umar. Ajib, kata dia. Aku perintahkan kepadamu. Aku sampaikan kepadamu. Qala Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, dan kau mengatakan, membantah hadis itu. Abdullah bin Umar akhirnya dia bersumpah enggak akan ngajak ngomong anaknya lagi. Karena tentu berat ketika seorang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Ana mohon maaf, ana cukupkan sampai sekian, dikarenakan ana ada jadwal untuk ujian skripsi mahasiswa ya. Ana janji sama dia 4:30. Mohon maaf kalau tidak bisa sampai selesai. Insyaallah mudah-mudahan yang ada ini bermanfaat dan memotivasi kita untuk beribadah. Sekali lagi, sholat 5 waktu, jaga, usahakan khusyuk, datangkan hatinya, jangan hanya gerakan yang tanpa makna, tapi berusaha, mumpung ada di sini nih, mahasiswa yang ada di sini, yang belajar di sini, dibuka tuh, yang dari i'dad baca artinya, apa arti bacaan-bacaan sholat itu, sehingga membuat dia lebih dekat sama Allah, khususnya ketika dia menghadap Allah, mengatakan Allahu Akbar, mengatakan Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in, Sami'allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, dan gerakan-gerakan lainnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.